these roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story, these places change me, each one replacing, like night into morning. I miss the open YouTube. Kembali di sini dengan aku Dewi Surya Indonesia. Sekarang aku mau ajarin kalian tutorial bagaimana sih cara aku dandan secara simple tapi juga terkesannya tuh ya lumayan wow sih. Aku akan mengajarkan step by step. Jadi untuk makeup aku sendiri, tuh makeupnya sebenarnya simple karena aku nggak mau menggunakan foundationnya tuh yang berat-berat. Jadi aku tuh hanya menggunakan Wardah BB Cream dengan warna yang kesannya tuh natural aja dan glowing. Dan aku sebenarnya nggak cover lagi loh pakai bedak. Tapi buat teman-teman kalau yang suka pakai foundation tebel, bisa sih aku rekomendasikan pakai produk-produk Wardah aja sih. Soalnya harganya nggak terlalu mahal dan juga hasilnya juga oke kok. Dan yang kedua adalah kalian punya kudu wajib adalah glitter ini guys. Ini adalah glitter yang membuat nanti aku bikin kayak eyeliner bawahnya menggunakan full glitter dan hasilnya ini bagus banget. Nah ini guys. Dan untuk bibir glossy, karena aku menggunakan nanti lipsticknya ini adalah NYX yang warna-warna orange. Terus juga nanti yang Wardah yang aku pakai itu agak sedikit warnanya tuh agak pink cetar, itu punyanya Wardah seperti ini. Tapi aku nanti mix dengan Vaseline. Kalian tahu kan Vaseline itu bagus banget buat bibir, jadi bibirnya nggak kering atau pecah-pecah dan kesannya tuh lebih glowing guys. Nah ini juga aku nanti akan agak mix dengan lipstick, itu adalah mereknya Eyeshine dan nomornya itu adalah nomor berapa ya, ini 09 ya, 09. Nah untuk eyeliner sendiri sebenarnya aku lebih rekomendasikan itu sebenarnya tuh eyelinernya tuh yang mereknya apa ya namanya, aku kok jadi lupa. Iya, jadi yang sekarang aku pakai itu tetap produknya mereknya Eyeshine Liquid Eyeliner. Aku juga suka karena hasilnya ini cepat kering dan juga lumayan tajam guys. Nah kalau memang buat teman-teman yang suka pakai eyeliner gel, eyeliner gel itu aku biasanya pakai itu adalah mereknya tuh eyeliner Silky Girl yang gel itu, tapi aku nggak tahu nih lagi nggak ketemu aja produknya guys. Lanjut lagi adalah kalian harus punya bulu mata. Nah untuk seri ini kalian nanti akan ikuti aja sesuai dengan mata kalian dan kalian pengen cetarnya seperti apa. Dan yang wajib adalah karena mataku kecil jadi aku harus menggunakan Scott seperti ini guys. Oke, dan juga harus punya lem bulu mata. Untuk lem bulu mata sendiri, kalian bisa pakai dari yang harga murah sampai mahal. Kalau yang murah ya kalian harus agak banyak, tapi kalau yang mahal pakai dikit aja langsung udah nempel banget. Contoh yang mahal itu seperti Rubotan, dan yang agak murah itu ya Eye Putih lah. Dan ini adalah mereknya sih biasa, ini adalah mereknya Rani, R-A-N-N-E. Oke, sekarang aku mau tunjukin bagaimana cara aku dan guys. Oke, sebelumnya jangan lupa dong di like, share, dan subscribe. Check it out. Nah sekarang yuk kita mulai. Untuk kali ini adalah aku menggunakan BB cream dari Wardah saja guys, dan ini adalah spon cushion. Nah ini kalian bisa beli di online sih, cuma karena ini sudah lama, ini dari merek Bio Aqua sih, jadi Bio Aqua aku udah habis. Ini aku masih suka cushion sponnya ini. Ini aku gunakannya itu seperti ini guys. Caranya siang sih, aku nggak mau terlalu menor. Oke,
ini sulamnya ini yang bekas yang ini aku tutup, agak tutup. Soalnya aku nggak mau kesan warnanya tuh agak gelap. Aku pengen agak warnanya tuh terang. Ini seperti ini, guys. Nah, ini ringan banget, jadi tinggal kalian aja pakai seperti apa. Dan jangan lupa yang jerawat-jerawat ditutup, cover sampai leher ya. Wah, ada lagi ada jerawat nih, tapi nggak apa-apa deh. Lanjut lagi adalah aku menggunakan Scott. Ini Scott aku ambil, ini mereknya tuh Expert, guys. Ini Expert dan juga ini kenceng banget dan juga enak sih dipakai, nggak soalnya nggak cepet copot. Nah, ini seperti ini, kalian bisa lihat tuh ini ukurannya tuh XL. Nah, ini seperti ini. Ini aku ambil, biasanya kalau susah itu kalian lipat, kalian lipat dulu gini. Nah, baru ngambil deh. Nah, biasa temen-temen kalau yang matanya kecil-kecil sih enak nih pakai ini, soalnya membantu mata menjadi belok. Nah, ini aku udah ambil, ini hasilnya tuh seperti ini, guys. Nah, seperti ini, lalu aku tempelkan di mataku yang kecil. Seperti ini, nah, kalian bisa bedakan kan, kiri sama kanan sudah beda. Lanjut lagi sebelahnya, terus nanti kalian sampai sama ya, kurang lebih pokoknya lipetannya itu sama, jadi jangan beda-beda jauh. Nah, ini seperti ini, jadi matanya langsung jadi belok. Lanjut lagi, aku menggunakan eyeliner. Sebenarnya aku suka Silky Girl, cuma aku dari tadi nyari nggak ketemu deh. Ini jadi pakai mereknya Eyeshine. Ini hasilnya seperti ini, dan ini kita kerjakan itu sebenarnya kalau kalian baru, sebenarnya sih ini ya agak-agak dibilang susah atau gampang juga enggak sih, sedang-sedang juga. Ini hasilnya seperti ini. Ini jadi tangannya nggak boleh gerak, kalau memang cara biar nggak gerak itu tahan napas, tahan napas. Ini seperti ini, guys. Ini aku ambil sudut karena matanya aku pengen agak besar. Aku ambil sudut itu dari agak ujung, tapi nggak nukik terlalu, jadi agak naik sedikit aja, kira-kira segini. Nah, ini kan aku garis segini, terus aku bikin kayak segitiga. Nah, ini seperti ini, lalu pelan-pelan garisin biar sama, biar jatuhnya bagus. Nah, lanjut lagi di sebelah kanan. Ini aku sengaja nih videonya agak panjang, moga-moga nggak bosan ya. Soalnya memang aku bikin ini aku nggak potong-potong. Mencoba yang request, jangan dipotong-potong kak. Iya bos, siap bos. Tapi biasa kalau video nggak dipotong-potong lama downloadnya, dan juga biasanya memorinya yang kalah sama lobet. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat sudah mau jadi. Ini aku panjangin lagi, tahan napas. Soalnya mereknya Eyeshine sendiri nih cepet banget kering, awet sih. Cuma pokoknya kalau kalian pakai bikin Eyeshine gini ngambilnya banyakin, soalnya cepet banget kering, jadi sekali gosok itu langsung kering, guys. Nah, ini seperti ini, sudah jadi rada belok-belok ya. Nah, ini lanjut lagi, aku sekarang mau pasang bulu mata. Untuk kali ini bulu matanya aku sesuai selera ya, di selera kalian masing-masing. Yang suka tebel ya udah tebel gitu, yang suka tipis ya udah tipis deh. Nih kalau mau lihat aslinya aku nih begini, dibilang cerewet ya emang cerewet, terus mau gimana dong dasarnya ya. Kadang kan ada tuh yang komplain, ih ngomong terus ya, terus gimana dong, kalau jadi YouTube mah harus cerewet, kalau enggak kalian nggak ngerti. Ya udah nggak apa-apa, inilah saya, namanya juga Dewi Surya Indonesia ya. Ini aku kasih lem, lemnya ini mereknya Rani, guys. Ini terus aku lanjut lagi tiup-tiup pakai hawa, hahaha. Pokoknya tiup-tiup aja
seperti ini, lalu aku tempelkan. Nah, kalau kalian tempelkan, renyitin tuh, alis kalian tuh renyitkan gini. Gini, kan jadi matanya kebuka tuh. Nah, unjuk tempelnya tuh dari mana? Ini dari sini nih. Nah, dari sini. Jadi dalam itu nggak usah sampai terlalu dalam sih. Terus kan udah ketempel sedikit, kalian pelan-pelan, ujung pelan-pelan gitu terus pegang. Ini seperti ini, guys, tuh. Nah. Ini aku dandannya di rumah, makanya rada-rada berisik. Gak apa-apa ya, wajar. Nah, ini seperti ini, guys. Nah, ini hasilnya sudah kelihatan. Untuk kali ini sih aku nggak mau terlalu pakai bulu mata yang terlalu tebal, soalnya acaranya siang. Lanjut lagi ini, aku kasih lem. Lem bulu mata. Bulu mata. Nah, buat teman-teman sendiri, kalian tuh sebenarnya apa sih kendalanya kalau memang dandan? Apakah bikin alis, atau bikin pasang bulu mata, atau mungkin cara membaur foundationnya kalian nggak terlalu pinter? Coba deh sharing deh komen, maksudnya ilmu apa yang kalian pengen. Aku sih sebenarnya udah ya lumayan banyak tahu, dan karena aku kan juga di salon, berkecimpung di salon, terus juga aku juga dandanin orang-orang segala macem, jadi ya lumayan-lumayan lah, kalian bisa tanya-tanya. Dibilang pakar ya sedang-sedang lah, nanti kalau dibilang jago banget kan masih banyak tuh yang jago. Aduh, jatuh deh. Nah, ini aku lanjut lagi. Nah, sekarang kan matanya sekarang sudah lumayan, tapi aku nggak mau terlalu ngejreng. Nah, sekarang aku mau bikin alis. Nah, kalau alis, kalau model-model yang kayak Korea-Koreanan gitu, sebenarnya tuh modelnya tuh lurus, guys. Makanya ini karena aku kemarin sulam kan agak yang model nukik. Nah, ini aku sekarang aku agak hapus, aku agak tutup dengan warna foundation. Kenapa? Kenapa aku tutup? Karena sulam alisku kan itu warnanya gelap. Jadi buat teman-teman juga yang alisnya sudah hitam, terus kadang kalian kangen dengan warna coklat pensil ini yang warnanya agak muda, kalian tutup aja, coverin sama foundation. Ini lanjut lagi, kalian pakai seperti ini, guys. Nah, ini kalau aku lebih senang gambar itu. Sebenarnya aku gambar, aku mulai dari bawah seperti ini, guys. Nah, ini seperti ini. Terus nanti aku lanjut, ini kan aku nggak mau terlalu tinggi, aku ambil agak-agak datar aja. Nah, ini seperti ini. Sebenarnya sih feeling. Jadi kalau kalian bikin alis itu jangan terlalu tekan. Kalau terlalu tekan hasilnya jadinya galak. Dan ambil sisi atas sama sisi bawah dulu. Nih, seperti ini. Tuh, kalian bisa lihat kan? Terus nanti yang bagian dalam biar hasilnya nggak terlalu menor, kalian kayak garis-garisin deh. Garis. Seperti ini. Nah, buat teman-teman biasanya yang suka tentang kecantikan tuh apa sih kalian suka? Kalau selama ini kan pada bilang, ayo kak bikin sanggul. Iya, nanti bikin lagi yang banyak. Nah, ini tuh habis ini kan, ini udah mulainya modelnya kan soft tuh, lihat ya. Nah, jadi garisin dari luar aja, sudut sama sudut. Terus nanti habis itu ada sikat, kalian sikat-sikatin. Jadi dia hasilnya nggak menor. Nah, ini seperti ini. Dan alami aja. Nah, ini kan warna coklatnya langsung keluar. Lanjut lagi di bagian sini sama, kamu bikin dari ujung apa, dari bawah gitu, bikin kayak garis aja, guys, seperti ini. Tangannya terus ringan, jangan terlalu kayak kenceng-kenceng gitu. Terus nanti bagian atas juga sama, sisi yang atasnya seperti ini, guys. Nah, terus kalau ada salah-salah dikit ya pakai tangan sih kalau aku, cuma kalau mau kalian sudah ngambilnya tegas banget, mau nggak mau pakai cotton bud. Kalau aku seneng alis namanya, kalau kita udah acaranya siang, aku lebih seneng tuh pakai pensilnya tuh rada kayak ngambang. Nah, ini seperti ini. Oke, terus dialusin lagi supaya hasilnya biar sama. Soalnya kadang alis itu kiri sama kanan tuh beda. Biasa beda. Nah, ini terus nanti yang bagian depan, ini pelan-pelan aja, jangan terlalu peken.
alami aja. Terus nanti kalau mau pakai pensil apa kak bagusnya, ya udah yang standar aja, yang global, Viva. Viva itu semuanya kayak punya deh dan sudah pernah pada pakai. Tapi ada lagi sih yang bagus, yang kayak warnanya kayak warna asli alis tuh biasanya NYX. Tapi kalau yang suka ada coklatnya tuh kemerah-merahan, ya udah Viva aja. Nah ini seperti ini guys, jadi aku nggak terlalu menor dan juga warnanya tetap alami. Lanjut lagi sekarang ya, aku mau bikin shading hidung. Kalian tahu nggak aku pakai shading hidung dari mana? Ini karena aku simple, aku nggak mau jadi aku nggak mau ribet ini pensil alis ini. Aku bikin buat shading hidung. Caranya gimana? Hidung orang kan beda-beda. Nah untuk aku sendiri di sini bagus nih, tapi di sini nggak ada tulang. Aku bikinnya itu seperti ini nih, seret, seret. Terus yang bagian sini aku ngambil kayak kayak gini tuh, terus aku agak kayak lengkungin, jadi kayak bikin segitiga gitu loh guys. Nah ini, nah kelihatan nggak coret-coret ya. Nah terus ini aku lanjut lagi, aku pakai jariku terus aku tekan-tekan gini, dan aku yang coklat shading pensil alisnya ini aku ngambil tuh di bagian sini yang aku tegesin. Kenapa? Karena aku membutuhkan tulang, membutuhkan tulang hidung, jadi aku bikin begini nih guys. Nah tuh kan kalau yang pada belajar kan biasanya lurus aja, kalau aku enggak, aku ambilnya tuh segitiga, segitiga bermuda. Nah ini seperti ini. Nah ini ya yang hidungnya yang enggak ada tulang, apa kurang tulangnya nih, coba deh, ini lumayan loh berguna, soalnya hasilnya dia enggak kesan kaku karena dia kayak lengkung-lengkung gitu loh guys. Nah terus nanti tambahin di sini deh. Nah tuh yang puas siapa nih yang kasih video banyak nih, jangan komplain ya kok lama banget sih kak videonya. Ya udah skip aja kalau kelamaan. Ini pokoknya aku menjawab yang minta video lama nih. Nah ini seperti ini karena aku bikin seperti ini guys. Nah kan lumayan tuh, rada-rada ada kelihatan deh garisan-garisannya, sampai nanti akhirnya hasilnya itu enak jatuhnya. Ini aku lanjut lagi, aku sambungin di alis. Jadi pokoknya mau gampang itu pokoknya ini segitiga dikit, terus di sini kayak lengkung, jangan lurus sih kalau aku. Nah terus nanti kalau bagian bawah sebenarnya kamu masih mau tetap pakai ini, kamu bisa modelnya yang ini baru lurus, ini lurus, nah ini lurus. Nah enak ya pakai pensil, nggak usah pakai apa shading beneran. Males aku bawa-bawa tas makeupnya jadi berat banget, soalnya tas makeupku yang komplit itu adanya di salon. Males kalau bawa semua, ribet. Karena aku orangnya juga simple. Nah ini kan sudah jadi, sekarang aku mau ajarin itu adalah menggunakan glitter ini guys. Glitternya ini mereknya apa ya, aku lupa deh. Lupa deh pokoknya gitu. Nah ini hasilnya seperti ini nih, kalian bisa lihat deh. Ih glitter semua ya. Oke, itu adalah caranya. Ini kan kalian punya nih, harus wajib punya lem bulu mata. Itu kalian ambil loh sedikit aja kalian, terus kalian blow-in matanya gini kayak melotot, terus ini taruh di bagian bawah nih, ditotol-totol gitu loh guys. Nah berarti kan sudah ada efek nempel atau kayak lengket-lengket lah. Jadi glitter yang bubuk ini serbuknya tuh kayak gini ya, jadi rada-rada kasar biar hasilnya ini. Kalian langsung terus dicocol gitu. Nah ini cocol-cocol deh. Nah ini ya kan, kelihatan nggak ini? Terus kalian gedein mata kalian, terus kalian totol seperti ini pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Jadi nanti tinggal kalian mau seberapa banyak glitternya yang kalian hasilkan. Terus hati-hati ya, jangan juga terlalu langsung banyak banget karena nanti masuk di mata. Tuh kalian lihat. Terus kalau kalian aku pengen mau kesannya itu benar-benar yang tebel tapi kecil aja, nggak membaur, kalian pokoknya cari yang sudut-sudut yang kayak runcing gini, kalian totolin deh.
Jadi kayak gini, kalian totolin. Semakin banyak glitter yang kalian totol, itu hasilnya akan lebih putih garisannya. Ini seperti ini. Terus nanti untuk bagian bawah, kalau kalian nggak suka terlalu meleber, kalian langsung rapikan. Apalagi kalau punya bedak tabur itu gampang kok. Nah, ini seperti ini guys. Nah, ini ntar kalian rapikan lagi. Ingat, seumpamanya kalau kalian mau agak kuat, pokoknya kasih lem. Lem. Otolin lagi dikit. Tapi jangan banyak-banyak ya. Jadi biar bulu matanya nggak terlalu nempel. Yang bulu mata bawah. Nah, ini seperti ini guys. Terus lanjut lagi, seumpamanya kalau kalian, ah kak, ini tapi berantakan, aku sebel deh. Kasih aja lagi foundationnya, apa BB cream yang kalian punya dikit gini. Kalian total-total. Karena nanti lumayan bersih. Ini pokoknya siang aku nggak mau terlalu minor ya, jadi dikit aja. Gini. Nah, ini sudah mulai kelihatan kan? Lanjut lagi di sebelahnya. Duh, sampai sudah lama tuh. Ini berarti nanti videonya panjang loh. Seperti ini, lanjut lagi aku total, 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 total. Ini lanjut lagi pakai glitter. Cocolin ujung yang runcing-runcing, kasih deh. Jadi kalau menurutku, kalau teman-teman yang kelihatan wow-nya itu apa? Glitternya ini loh. Jadi kalau kamu pintar, kamu bisa aplikasi, nanti bisa sampai jadi tebel banget. Atau yang ngikutin sih acaramu apa? Acaranya pengen kesan benar-benar glamor, ya tebelin aja glitternya. Soalnya kalau kenapa aku saranin glitter kayak gini, karena kalau pakai glitter yang kayak pensil-pensil gitu ya, ya nggak tahu ya, aku belum ketemu sih warna glitternya tuh tetap masih kalah dibandingkan bubuk guys. Makanya aku saranin ini, jadi nanti lebih glamornya itu keluar itu di bawah mata. Nah, ini seperti ini guys. Nah, ini kan masih berantakan. Udah deh, langsung di bulu-bulunya itu yang agak nempel-nempel, kalian tarik-tarik gini nih. Nah. Nah, terus lanjut lagi. Yang berantakan-berantakan, aku kasih BB creamku yang sudah hampir habis alias sekarat. Enak pakai ini, aku senang. Soalnya ringan, terus juga adem, nggak panas. Males dulu pernah pakai yang foundation-foundation tebal, aduh rasanya ya udah nggak betah. Kecuali mungkin kalau kalian yang lagi banyak banget jerawatnya, ya udah mau nggak mau deh foundationnya yang harus kudu tebal dan tercover. Contohnya apa? Banyak, Kanebo, Ultima, Teflon, itu juga bagus, tapi berat. Dan, nah sekarang aku kan maskarku, aku tidak pakai maskara, tapi aku punya ini. Terus ini kan ada kena nih, ada glitternya nih di bulu mata yang atas. Udah aku kasih aja eyeliner coverin. Jadi glitter yang kayak kena-kena gitu yang berantakan lebih rapi guys. Nah ini seperti ini. Kita cari yang bagian bulu mata yang terkena glitter. Nah, ini seperti ini. Mudah kan? Gak susah. Nah, sekarang untuk pipi, BB-nya gak usah pakai blush on kali ini. Aku pakai lipstick. Nah, untuk teman-teman, kalian pilih aja lipstick yang suka. Jadi kesukaan kalian tuh warna apa kalian pakai. Kalau aku, karena rambutku lagi warnanya rada cetar, aku kasih warnanya orange. Orange, ini aku total seperti ini nih. Nah, naik kereta api. Nah, ini nanti cetar banget nih. Ini gampang sih kalau namanya sudah masuk di sini, nanti pas kita mau hilang-hilang itu gampang. Nah, lanjut lagi tuh cuma gini aja nih. Nah, kita coverin. Harus cover ya, jangan terlalu apa misah warnanya. Jadi dibikin kayak gradasi-gradasi itu. Nah, ini sih modelnya simple. Jadi aku bukan modelan shading dulu ya. Nanti kalau shading ada lagi. Nah, kalau ini
cuma kelihatan fresh-fresh gitu. Nah, terus nanti sisanya buat hidung yang bawah-bawahnya bangir, aku tambahin di sini. Wow, jadinya orange cetar. Ini kan warnanya ngecreng. Nah, buat teman-teman, hah, menor banget. Ya udah, tinggal tambahin aja lagi foundation atau BB cream atau mungkin bedak, kalian cover lagi. Seperti ini, guys. Aku lagi gemuk nih. Naik. Sebenarnya aku pengen bikin vlog tentang kurus, cuma nanti deh. Soalnya belum sanggup diet. Dietnya menderita. Nah ini. Olahraga aja yang banyak. Nah ini hasilnya, guys. Tuh. Ini rambutnya belum rapi. Nanti kalau udah dirapiin kan jadi rapi tuh. Jadi kalau makeup-makeup seperti ini, hanya glamour tuh di mata saja cukup tuh. Lanjut lagi, aku pakai Vaseline yang buat bibir biar bibirnya nggak kering. Aku kasih pada anyak. Ini anggap aja ya, kita ngobrol bersama. Teman-teman curhat walaupun secara umum. Nah, ini seperti ini nih, teman-teman. Nah, kan warnanya pucat banget. Kalau pengen agak cetar, tadi lipstick itu. Nah, ini dia. Wardah nomor 46 tuh warnanya pink. Pinknya tuh ngejreng, tapi ya tergantung nanti suka apa enggak. Tapi buat ke pesta sih oke, pakein deh. Nah, kalau aku kan bibirku kecil, ini sebenarnya aku ada trik biar bagus bibirnya jadi kesannya kayak senyum. Buat bibir yang tipis kan biasanya jutek-jutek tuh. Kecuali ketawa ya, kayak gini. Nah, ini kalian pakai gini nih. Kan bawahnya udah. Nah, bawahnya kan udah. Nah, yang bagian garisan dalam atas ini nggak usah terlalu. Jadi kamu kasihnya rada gini aja. Nah, kan kalau dikasih di sampai di sini, kesannya itu kita jutek, jutes. Ini aku kasih rada di kayak di sini aja nih, sampai sini. Jadi nggak sampai ujung. Terus nanti kalau yang bagian bawah kasih semua. Kelihatan kan? Terus nanti aku mau mix lagi biar agak-agak cetar, aku kasih orange. Nah, orange-nya ini aku kasih di bawahnya. Di dalam sih, di sini. Terus nanti yang bagian atas aku cuma kecup-kecup. Nah, udah berarti kan sudah jadi deh. Sekarang siap-siap. Nanti aku sih juga mau bikin nih. Kayaknya rambutnya kan kalau mau kondangan harus rapi. Nanti tunggu ya video aku lanjut. Oke, nih hasilnya seperti ini, guys. Kalian bisa lihat warnanya tuh. Kalau di kamera, di foto itu blush on, yang maksudnya yang lipstick-lipstick itu warnanya sih nggak terlalu. Padahal sih aslinya nih ngejreng banget. Nah, ini seperti ini, baru kalian koreksi lagi yang mana kira-kira yang masih aneh atau menor atau yang belum rapi. Kalian rapikan lagi, guys. Nah, inilah hasil dari makeup aku yang cepat dan juga praktis. Nggak usah pakai aneh-aneh dan harganya juga murah meriah. Oke, thank you for watching this video. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. See you again. Bye-bye. Intersect.